inisiatif membantu usahawan yang terjejas dalam tempoh PKPP susulan COVID-19. Kerajaan Negeri Perlis dengan kerjasama sebuah hotel di negeri itu melaksanakan program Brasmana Food Truck and Flea Market atau lebih dikenali sebagai BFF. Berkonsepkan jualan produk usahawan, taman tema mini dan taman dinosaur, ia suatu kelainan dalam menggalakkan usahawan dan pengunjung melakukan aktiviti jual beli. Laporannya bersama wartawan Wan Nor Azli Wan Cik. Memilih lokasi laman Hotel Putra Brasmana Kuala Perlis, program BFF ini menyediakan ruang untuk usahawan memasarkan produk terus kepada lebih 1,000 pengunjung yang berkunjung ke lokasi ini setiap hujung minggu. Bukan sahaja dapat membantu usahawan, ia secara tidak langsung dapat meningkatkan pengunjung domestik untuk singgah bercuti ke Perlis dengan sasaran antara 4 hingga 5 juta pelancom sepanjang tahun ini. Jadi makna dalam kawasan hotel itu sendiri, kalau ditambah nilai dari segi aktiviti-aktiviti yang menarik, mampu untuk membawa lebih ramai pelancong-pelancong ke dalam negeri Perlis itu sendiri. Kemungkinan mungkin ada model hotel-hotel yang lain akan melakukan yang sama. Yang paling bagusnya tentang model ini adalah spillover kepada usahawan-usahawan kita. Macam kita tengok hari ini, beberapa usahawan kita telah menjual baju, makanan dan sebagainya, memberikan pendapatan tambahan kepada mereka. Inisiatif ini diambil sempena mengambil kira faktor-faktor dan strategi yang apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini. Ini adalah strategi yang kami rangkakan dari segi untuk jangka pendek dan juga jangka masa panjang. Ini juga adalah rancangan hotel bagi merangkakan strategi bagi mengharungi tahun 2021. Usaha ini turut disambut baik usahawan truk makanan yang turut tidak melepaskan peluang menyertai BFS sejak dilaksanakan bermula 10 Julai 2020. Inisiatif BFF ini, okay, terima kasih juga lah sebab memberi peluang pada peniaga-peniaga. Sebab sekarang ni masalah COVID yang sedang melanda Malaysia sekarang ni. So dalam masalah COVID ni, dia cuba bagi peluang pada peniaga-peniaga berniaga di depan halaman food truck hotel ni, depan hotel ni. So dalam langkah-langkah SOP semua dikenakan juga lah. Walaupun BFF dibuka hanya pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam, namun pendapatan diperolehi usahawan terlibat amat menggalakkan selain dilengkapi pelbagai kemudahan menerusi peruntukan Kerajaan Persekutuan. Semoga tahun baharu 2021 ini terus melonjakkan kembali ekonomi dalam kalangan usahawan dan turut merancangkan kembali pelancongan domestik. Wan Azli Wan Cik, Berita RTM.